kembali lagi dengan saya Tara di acara Talkie Sharing Monday. Di setiap hari Senin ini kita akan menginformasikan mengenai dunia digital marketing seperti SEO, Google Ads, Facebook Ads, dan juga website. Kali ini saya akan membahas mengenai sitemap. Nah, apa sih itu sitemap? Nah, sitemap ini diperlukan untuk keperluan SEO. Sitemap itu adalah sebuah file atau data-data yang berisikan page, post, video, image, dan segala hal yang ada di dalam website Anda. Sitemap yang ada di dalam website itu nantinya akan dicek oleh Google atau biasanya disebutnya di crawling agar supaya Google bisa lebih mudah mengindeksi semua hal yang ada di dalam website Anda. Lalu, apakah sitemap itu penting? Untuk SEO, Google menyarankan sitemap itu dipasang untuk setiap website, terutama untuk website-website besar, agar Google lebih mudah untuk mengindeksi segala hal yang ada di dalam website Anda, seperti page, post, video, author, kategori, dan segala hal yang ada di dalam website Anda. Lalu, apa sajakah yang ada di dalam sitemap tersebut? Di antara lain seperti Anda bisa menginput page-page seperti homepage, about, kontak, segala macam. Lalu ada post. Post ini biasanya berisikan artikel. Lalu ada kategori, teks, dan ada juga image, foto, dan video, maupun seperti kayak semacam author dan segala hal yang ada di dalam website Anda. Itu bisa Anda masukkan jadi satu di dalam sitemap, termasuk dengan video dan image-image yang ada di dalamnya. Selanjutnya, biasanya ada yang nanya gimana sih cara masukin sitemap ke website. Nah, untuk masukin sitemap ke website ini ada dua hal yang bisa saya share kepada Anda. Pertama, kalau Anda menggunakan WordPress, Anda bisa menggunakan plugin-plugin yang menyediakan auto-generate untuk pembuatan sitemap. Salah satunya yaitu Yoast SEO. Yoast SEO ini udah termasuk biasanya kalau ada patch atau post updatean terbaru itu dia udah update sendiri. Nah, Anda tinggal terima jadi aja. Terus selain Yoast SEO, ada sitemap generator plugin-nya yang bisa Anda gunakan. Lalu, bagi Anda yang tidak mempunyai atau tidak menggunakan WordPress sebagai CMS Anda, Anda bisa menggunakan beberapa tools generator sendiri yang untuk sitemap. Yang saya ketahui saat ini yaitu sitemap XML dan juga Screaming Frog. Nah, untuk Anda yang masih bingung gimana caranya Google lebih mudah mengindeks website Anda melalui sitemap, Anda bisa langsung memasukkan sitemap yang sudah Anda buat di dalam website itu ke Google Search Console. Di dalam Google Search Console itu biasanya ada informasi untuk masukin sitemap. Nah, di bagian sitemap tersebut, Anda bisa masukin submit sitemap yang sudah Anda buatkan. Nanti di situ diinformasikan oleh Google Search Console kapan sitemap itu disubmit dan kapan sitemap itu di-read. Nanti di situ Anda bisa mengontrol gimana kondisi sitemap dan apa yang sudah diindeks oleh Google di dalam website Anda. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan Talkie Sharing Monday hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.